Lianti diajar di, lain diajar di IMA, siswa SMK asal Jakarta malah kudu urusan jeung Satuan Reserse Narkoba Cianjur lantaran jadi kurir narkoba. Eta wanoja umur 17 tahun teh diamankeun ku petugas jeung 5 bandar narkoba sejenna. Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur ngamankeun kurir jeung bandar narkoba jenis sabu-sabu katut ganja genepan di Kabupaten Cianjur tur Jakarta. Ti pelaku petugas ngamankeun barang bukti sabu 70 hiji gram turta ganja garing 1,2 kilo. Numatak leuwang salah seorang tinu genepan teh horeng salah seorang wanoja umur 17 tahun asal Jakarta. Eta nonoman kalawan inisial GT mangrupa siswa kelas 1 di salah seji SMK di Jakarta. Dirina jadi kurir sabu lantaran kairut ku keuntungan anu dicangkingna. Kapetugas GT ngaku geus 3 kali jadi kurir sabu tur untungna 300.000 pikeun sakali transaksi. GT oge ngaku ditita ku salah seorang tersangka sejena SP anu dicerek leuwih ti heula ku petugas. Katohian aya pesanan sabu ti Jakarta ka Cianjur ku pelaku SP, petugas saharita ngamekarkeun eta pasualan tapi ka pamustunganna nunjuk ka tersangka GT. Dilakukan penelusuran sampai ke penjaringan Jakarta Utara. Kemudian Satres Narkoba mengamankan tersangka yang namanya GT yang juga atas perintah dari orang yang kita masih DPO-kan untuk kita lakukan penangkapan. Lainnya diajar di IMA secara daring, GT malah nekat jadi kurir narkoba dina Mahabuna sasalad COVID-19. Di GT, polisi ngamankan sabu 0,82 gram. Ini di depan di warung, Pak. Di warung. Kapan itu? Hari Jumat. Dan Jumat kemarin. Itu emang ininya dapat berapa sih per tiap kali transaksi? Dikasih 300.000, Pak. 300.000. Aku mau satu kali. Kiwari GT jeung 5 baturna diancam undang-undang narkotika kalawan hukuman pidana minimal 5 tahun turta maksimal 20 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV.